Diorang ni macam nak memboikot Zeke supaya tak tukar warna. Reflection untuk cahaya tu, okay, yang ni dia lebih nampak kepada shiny chart. Tapi bila tengok balik biru ni, macam biru satin lah pula daripada MG3 Hub Modified to Pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampak suara pun dah lain kan. Dengan hari yang macam ni, dia macam hujan turun, dia dah tahu dah untuk buka rap yang ni untuk kita mulakan projek yang baru guys. Sebenarnya kalau nak ceritakan, okay, projek Zeke dah bermula dah. Kalau korang tengok, rim Zeke dah tukar. Lepas tu belakang Zeke dah tukar-tukar, dah setup sikit. So sekarang ni hujan, kita nak buka rap dalam menikmati kehujanan ni. So dia macam feeling-feeling sedih. Dia saja nak buat feeling lagi sedih. Tapi yang lagi sedihnya, Zeke tak tahu macam mana Zeke boleh ajak dengan orang yang sama warna. Ah, ni warna ungu, dengan ni pun warna ungu. Diorang ni macam nak memboikot Zeke supaya tak tukar warna. Jadi kat sini kita ada Catalan. Ada orang cakap warna dia lebih kurang macam Zeke, tapi bezalah. Dia nampaklah bezanya. Ni lebih lebih cerah. Lebih gelap, baru balik daripada safari Borneo. Kata Hakim, Myvi super boleh. Nampak Myvi super boleh. Kita ada apa setup lowered, kita ada setup safari. Okay, jadi untuk episod kali ni Zeke nak tunjukkan kepada korang tentang Zeke nak buka sikit untuk tunjukkan kepada korang dalam dia rupa macam mana. Tapi Zeke rasa korang pun boleh tahulah dia punya kualiti macam mana, sebab Zeke pun tak sampai 1 tahun Zeke pakai warna ni. So tak ada isu apa-apa. Cumanya Zeke nak ceritakan kepada korang tentang wrap apa yang Zeke akan pakai. Okay, Zeke akan ceritakan lagi sekali. Tetapi dengan yang ini yang Zeke ceritakan adalah Zeke nak bagi special price kepada korang. Yang ni siapa yang buat dengan Zeke, Zeke akan bagi special price kepada korang. Korang nak tahu? Jom kita masuk dekat dalam ZH Sticker Supply. Sekarang ni kita ada di depan ZH Sticker Supply. Kalau korang tengok kat sini, ini adalah tempat buat lampu. Buat lampu ni dekat Genji lah. Buat lampu tu Zeke ada pernah ceritakan dekat dalam YouTube semua. Dan korang boleh tengok lah episod yang tu. So Zeke takkan cerita lebih pada lampu. Zeke nak cakap yang Zeke ada nak custom lampu yang terbaru untuk FL. Kalau korang tahulah ada keluar aftermarket kan. Tetapi aftermarket tu Zeke nak custom lagi. Tapi nanti korang tunggu je lah episod yang baru tu. Okay, jadi itu adalah untuk lampu. Zeke tak nak cerita panjang sebabnya kita nak ceritakan pasal rap. Jadi kat sini kita ada CYS. Dulu Zeke pernah pakai. Tak silap Zeke, warna yang Zeke pakai ni memang Zeke pakai CYS. Bila Zeke dah pakai CYS ni, Zeke nak pergi ke KTN pula. Jadi kat sini ada dua brand, iaitu CYS dan juga KTN. Kenapa Zeke pilih KTN adalah disebabkan dia punya pelbagai warna dia. Okey, satu pelbagai warna. Lepas tu dia ada lagi satu dinamakan PET. Jadi kalau korang tengok kat sini, ini adalah pilihan-pilihan lah. Kat sini kita ada forged carbon, forged carbon hitam, forged carbon merah. Lepas tu kat sini pun ada kiranya macam mat lah. So kat sini kita ada carbon fiber daripada tak silap Zeke tech wrap untuk ceramic. Ceramic carbon fiber. Okay, ada macam-macam warna dan ada daripada contohnya, okay, kita tunjukkan kepada korang lah, iaitu satunya macam KTN ni. Okay, Zeke nak ceritakan tentang perbezaan PET dan juga warna yang biasa. Okay, kalau korang tengok kat sini, ini adalah katalog PET dan juga ini adalah katalog yang biasa. Korang tengok perbezaan yang ketara lah untuk depan ni. Zeke tak pastilah korang boleh nampak dekat kamera ke tak. Tengok reflection dia. Reflection untuk cahaya tu, okay, yang ni dia lebih nampak kepada shiny chart. Tetapi yang ini, korang boleh nampak tak? Dia tak nampak macam shiny chat. Dia nampak memang macam yang red punya. Korang boleh nampak lah dia punya cahaya tu nampak zigzag. Tetapi yang ini memang cantik. Memang clear, macam lebih kurang style-style chat yang high gloss lah. So itu adalah kelebihan dia. Dan PET ni kalau korang nak tahu dia lebih tahan daripada calar lah. So kalau nak cakap calar boleh tahan macam TPU tu tak. Tapi yang ini dia punya calar tu macam swirl mark, itu okey. Tapi kalau contoh macam calar kucing ke ataupun calar yang betul-betul deep tu, tak boleh nak hilang lah. Kelebihan untuk PET dan warna dia lebih warna yang kepada high gloss. Ini katalog satu PET, ada lagi satu, ada dua PET. Yang ni pun sama, yang biasa ada dua. Korang tengok memang tebal, memang banyak warna. Masa Zeke nak pilih warna pun memang Zeke pening. Itu adalah kelebihan dia untuk wrap KTN. Untuk harga yang special, kalau korang pakai promo code Zeke, iaitu MG3HUBZH kat belakang, okay, apa yang korang akan dapat adalah harga wrap bermula daripada RM2,500, yang itu yang bukan PET. Untuk yang RM2,500 tu adalah yang contohnya macam high gloss, okay, dan lagi satu adalah satin. Itu adalah RM2,500. Jadi kalau contohlah korang nak yang 2-tone, 3-tone, chameleon, laser, contohnya macam ni, kita ada 2-tone warna kelabu dan juga efek warna purple. Yang ini korang kena tambah dalam 300 ke 400 lah. Yang ini bukan PET. Jadi kalau korang yang berminat untuk PET pula, contohnya macam RM2,500 yang high gloss ni, nak convert kepada PET kena tambah 300 ke 400 lah. Contohnya macam, okay, kita nak purple ni,
Purple ni kita nak yang ada PET. PET contohlah Purple High Gloss. Dia harga bermula daripada RM2,800 ataupun RM2,900. Okey, tengok pada color lah. Kalau lah contoh two tone ni korang nak yang PET, dia contohlah harga standard dia RM2,800, tambah lagi RM300-400, contoh kita ambil RM400, RM3,200 bermula. Okey, yang itu adalah harga dia lah, list harga dia. Kalau korang nak pakai promo tu, korang boleh tulis ataupun korang boleh bagi tahu kat sini, iaitu MG3HubZH. Ataupun korang boleh contact dekat bawah, Z ada nombor bisnes kat bawah, korang boleh contact dan korang boleh borak dengan Z tentang harga special daripada MG3Hub guys. Korang tengok kat sini, Z dah buka dah. Kalau kat sini tak sampai setahun, yang ni, ni yang melekat ni adalah sebab simen lah. Simen dia memang macam tu lah. Dia punya primer, primer melekat. Tapi untuk cat tu, takkan ni tak ada apa-apa. Still semua okey lagi. Nampak? Korang boleh tengok lah. Still semua okey lagi. Ini tak sampai setahun lah untuk tunjukkan kepada korang. Yang melekat ni sebab simen. Tapi bila tengok balik biru ni, macam biru satin dah pula daripada proses nanti, untuk nanti hood ni Zik akan tukar, lampu Zik akan tukar, bumper Zik akan tukar. Lepas tu nanti sekarang ni, ni ambil masa sikit lama sebab ni nanti Zik nak dalam ni. Okey, kalau korang tengok ni, ni warna biru kan. Dalam ni semua Zik nak cat hitam. Lepas tu yang sini pun sama, cat hitam juga. Lepas tu dekat tempat minyak ni pun sama kat dalam ni, cat hitam. So nanti bila buat warna color baru tu, bila buka tu tak ada nampak cacat kan. Macam ni contoh nampak biru, lepas tu luar purple. Kalau warna hitam tu okey sikit. Dia nampak universal lah. Macam ni pun bila buka pintu kan, boleh nampak dalam biru. Dia ambil keputusan untuk cat lah dalam tu, buat warna hitam, cat dalam semua, lepas tu baru wrap. Jadi itulah saja video perjalanan untuk projek Myvi ni lah. Lebih kurang macam orang cakap part 1, projek part 1 lah. Ataupun part 2 kot sebabnya Zik dah tukar rim dulu kan. Korang stay tune. Itu saja guys. Modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kalau korang nak buat rap ataupun korang nak custom lampu, korang boleh tekanlah nombor kat bawah tu. Dia akan layankan kepada korang nombor bisnes. Zik dah ada nombor bisnes baru dah sekarang. Jadi Zik akan tolong korang kalau korang nak buat rap ataupun korang boleh contact lah kat bawah. Okay, jadi itu saja guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.